Setelah berkelana di antariksa dalam mencari kristal sayur untuk menjalankan misi menyelamatkan planet bumi, akhirnya tibalah Kapten Bogi pada petualangan terakhirnya, yaitu planet Spidupidupa. Kapten Bogi harus mengelilingi planet ini untuk mencari kristal sayur yang tersembunyi. Akan tetapi, terdapat tantangan yang lebih besar. Planet ini dijaga oleh Mr. Ojas, yaitu monster purba yang lahir dari api gunung Ijen yang berwarna biru. Mr. Ojas adalah monster yang sangat pintar, sehingga tidak mudah untuk Kapten Bogi menaklukkan Mr. Ojas. Selain itu, ia juga memiliki peliharaan yang turut menjaga kristal sayur, yaitu Ichthyosaurus. Dapatkah Kapten Bogi menaklukkan Mr. Ojas dan Ichthyosaurus untuk memperoleh kristal-kristal sayur terakhir demi menyelamatkan bumi? Kapten Bogi, radar menunjukkan kalau destinasi terakhir kita adalah planet Spidupidupa. Di planet ini terdapat 3 kristal sayur terakhir Kapten Bogi, yaitu kristal sayur hijau, kristal sayur ungu, dan kristal sayur putih. Oh, Kapten Bogi, kita sebentar lagi sampai. Bogikar, kamu jaga pesawat dan bantu saya untuk mengidentifikasi titik lokasi kristal sayur yang tersembunyi di planet Spidupidupa ya. Saya akan segera mengenakan flying jet turbo dan terbang menjelajahi planet ini. Baik, Kapten Bogi, hati-hati dalam bertugas. Kapten Bogi, kristal sayur pertama berwarna ungu telah ditemukan, ada di balik hutan rumput. Ah, iya, kristal sayur ungu sudah terlihat. Dia berbentuk besar dan bulat. Baik, kalau begitu saya akan segera mengambilnya. Kapten Bogi, sepertinya ada sesuatu yang besar dan bergerak menuju ke arah Kapten Bogi. Hati-hati, Kapten Bogi. Bogikar, apakah kamu bisa mengidentifikasi benda apakah itu? Sepertinya itu adalah Ichthyosaurus, Kapten Bogi. Dia sekarang tepat berada di depan Kapten Bogi. Iya, saya sudah melihatnya. Baik, Bogikar, kalau begitu saya akan coba melewatinya. Tetapi sepertinya ia menjaga tempat ini. Hai Ichthyosaurus, saya datang ke sini untuk mengambil kristal sayur ungu. Kalau kamu memang pantas untuk mendapatkan kristal sayur ungu, jelaskan terlebih dahulu apa keistimewaan dari bit. Bit yang berwarna ungu ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Ia sangat bagus untuk memperbaiki kesehatan otak dan jantung. Selain itu, bit juga dapat melawan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita mengkonsumsi bit, kita tidak hanya sehat badannya, tetapi juga sehat otaknya. Bagus jawabannya. Silakan ambil kristal sayur. Kapten Bogi, 2 kristal sayur yang lain terlihat di dalam radar dan mereka berada saling berdekatan. Kristal sayur hijau dan kristal sayur putih terlihat ada di hutan tebing bambu. Hati-hati, Kapten. Kapten Bogi, kristal sayur hijau dan putih terlihat di radar. Ada di dekat Kapten Bogi, tepatnya di atas Kapten Bogi. Iya, Bogikar, saya sudah melihatnya.
tapi sepertinya di dekat situ ada Mr. Ojas. Dan Mr. Ojas, dia menjaga kristal sayur hijau dan kristal sayur putih. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan mengapa kamu mengambil sayuran di planet Spidupidupa? Ah, Mr. Ojas, saya adalah Kapten Boogie. Kami datang dari bumi untuk mencari sayuran yang akan kami jadikan kristal sayur. Saat ini terjadi wabah penyakit yang mengerikan. Semua orang pada sakit. Semua ini berawal dari hilangnya warna-warna pelangi. Karena manusia di bumi sudah jarang lagi makan sayur dan buah-buahan. Sehingga sayuran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Oleh karena itu, saya sedang mencari sayuran di planet Spidupidupa ini untuk menyembuhkan penyakit tersebut di bumi. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Saya ini pintar dan kuat karena suka sekali makan kristal sayur putih. Kristal sayur putih yang berbentuk bawang putih. Coba jelaskan mengapa bawang putih memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Baik, jadi bawang putih itu memiliki efek kardioprotektif atau efek yang menguatkan jantung dengan menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL di dalam darah kita secara baik. Selain itu, kandungan alicin di dalam bawang putih sangat efektif untuk melawan bakteri dan virus sebagai antimikroba. Antioksidan yang tinggi di dalam bawang putih juga dapat menguatkan sistem imun dan melawan infeksi. Nah, bawang putih juga memiliki sulfur bioaktif untuk melawan sel kanker. Hal inilah yang membuat bawang putih memiliki beberapa manfaat yang tidak dimiliki oleh sayuran yang lain. Baik, bagus sekali Kapten Boogie. Kamu lulus dari tes saya karena dapat menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Silakan dibawa sayuran hijau dan sayuran putih ini. Nantinya dapat kamu ubah menjadi kristal sayur. Semoga bumi dapat segera sembuh dari wabah penyakit dan orang-orang kembali suka memakan sayur-sayuran dan buah-buahan Kapten Boogie. Selamat jalan. Prof. Baba, misi sudah saya selesaikan. Ini adalah kristal-kristal sayur yang masih berbentuk sayuran. Baik, Kapten Boogie. Selamat sudah menyelesaikan misinya. Sekarang, mari kita masukkan sayuran-sayuran ini ke dalam kotak sayur tron. Untuk selanjutnya, diubah menjadi kristal sayur. Bumi kembali sehat dan dipenuhi warna-warna. Semua makhluk bergembira dan sekarang rajin memakan sayur dan buah-buahan.